This is part of the nationwide picket organized by the Malaysian Trade Union Congress to protest the proposed amendments to the Employment Act, which affects job security and rights of workers in Malaysia. Abdul Halim Mansor, the Secretary General of MTUC, explains. Kita berharap bahawa bantahan ini dapat didengar oleh pihak Kementerian Sumber Manusia dan Yang Berhormat Menteri agar mengkaji balik agar memanggil balik agar tindakan ini dapat benar-benar memunafaatkan pekerja. Sebenarnya kalau dilihat bahawa apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa tindakan itu setelah diminta oleh Kesatuan Pekerja Peladang. Tapi yang kita masukkan akta kerja bukan untuk pekerja-pekerja ladang. Kerana ada perbezaan di segi skop kontrak dan skop kerja di antara kontraktor peladang dengan kontraktor di dalam tempat kerja. Jadi di sini yang mana kita kata bahawa jika kontraktor for labor itu berlaku di manufacturing sector, secara tidak langsung pekerja Malaysia akan menjadi pekerja sambilan atau precarious yang mana ini dihalang oleh pihak international dan badan antarabangsa. Jadi di sini saya katakan bahawa kita memandang daripada skop yang kita faham sebagai pekerja dan kita berharap menteri datang merujuk pada kita bahawa kita telah memberikan banyak proposal pada dia tetapi dia terima, dia faham tetapi dia tidak pindahkan pindaan akta itu sebagaimana yang dia tahu benda ini memang efek. Kalau benda ini tidak efek keadaan pekerja, menteri tidak akan memanggil kita untuk berbincang semula. Jadi ini adalah laungan pekerja yang mana serius perkara ini. MTC sendiri tidak suka berpiket tetapi kami terdesak di atas perbincangan 18 kali yang mana kita suarakan pendapat kita ia tidak digunapakai. Dan untuk pengetahuan bahawa 18 kali mesyuarat dengan MTC tidak melibatkan NLAC. Jadi di sini kita telah berharap pada pihak menteri agar kita dapat menyelesaikan perkara ini dalam secara keluarga. Kita nyatakan bahawa tindakan MTC kali ini bukannya tindakan yang akan terhenti. Ia akan menjadi satu tindakan berterusan dan jika kita gagal di peringkat dalam kebangsaan, kita akan bawa perkara ini sampai ke organisasi berburu antarabangsa.